Kacau. Gambar dia hari-hari keluar surat khabar, gambar comel dengan kincu merah tu. Mana pergi gambar dia bertudung? Tak ada tunjuk pun. Seolah-olah Norita ni pelacur kelas pertama. Bila dia ditangkap, bila dia di bedah siasat, bila diadakan pemeriksaan forensik, dikatakan dalam mahkamah ada 7 air mani bertakung kat dalam dia. 7 air mani bertakung kat dalam dia. Seolah-olah Norita ni jijik sungguh orang dia, layak dibunuh macam tu. Dia telah dihukum sebelum perbicaraan tu pun bermula. Diceritakan bagaimana salah seorang yang datang tu jumpa ada orang boleh pancut air mani sampai 10 kaki jauh. Punya nak cerita tu. Nak bagi gambaran Norita ni punya dia ngangkang tunggu 10 kaki kawan tu boleh pancut jauh. Nak tunjuk jahatnya Norita ni. Sedangkan Norita ni, kalau tuan-tuan tanya keluarga dia, saya berkesempatan jumpa keluarga dia, alhamdulillah, di Perlis. Seorang anak yang selalu ingat mak bapak. Tiap-tiap bulan tidak fail hantar duit kepada mak bapak. Ambil berat pasal adik-adik. Tanya adik-adik sekolah macam mana, periksa macam mana. Tapi gambaran diberi kepada kita, media memainkan seolah-olah Norita ni jahat sangat, layak dibunuh macam tu. Orang yang bunuh betul-betul hilang. Mana pergi? Hanif Basri sudah dibebaskan. Dikatakan bukan Hanif Basri yang bunuh. Jadi siapa yang bunuh? Cara keterangan dibawa, cara saksi dibawa, cara dokumen dibawa, sampai hakim kata tak ada kes. Tak panggil pembelaan pun. Norita tak dapat pembelaan. Sedangkan keamanan dalam negara Islam dijamin oleh Islam. Mana pergi orang yang bunuhnya? Takkan tak ada orang bunuh? Norita dah mati. Tetapi hari ini, dengan mainan jahat mereka, orang yang betul-betul bunuh Norita terlepas, mungkin kerana dia duduk di tempat yang tak boleh disentuh. Norita yang jadi mangsa. Keluarga dia hari ini jadi aib, malu, seolah-olah mereka tak reti jaga anak, sampai mak bapak dia terpaksa pindah daripada kampung. Sedangkan bapak dia seorang yang, kalau kita tengok bapak dia tuan-tuan, dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan amal dia, kita tengok dai dia pun kita tahu ni orang yang sangat jaga sembahyang. Tapi cara anak dia diaib sampai orang tua tu terpaksa lari duduk dalam hutan getah. Tak mau duduk, tak boleh campur dengan orang kampung dah. Mereka aibkan Norita, mereka malukan keluarga Norita, mereka bawa pendakwaan sampai kes tu dibuang. Orang yang betul-betul bunuh Norita terlepas macam tu saja. Sampai kes Eric Chia baru ni. Kes Eric Chia terang-terang buat rasuah 76 juta. Sampai hakim Akhtar Tahir kata apa? Saya terpaksa bebaskan Eric Chia kerana cara pendakwaan dibawa seolah-olah nak bebaskan Eric Chia. Saksi tak bawa, keterangan tak beri, dokumen tak datang. Macam mana saya nak sabitkan dia dengan kesalahan? Saksi yang terlibat tak dibawa daripada Hong Kong. Dokumen yang ada tak dibawa, tak dikemukakan. Sampai hakim kata, saya terpaksa bebaskan. Kita tak mahu ini jadi dalam kes Altan Tuyak. Sebab kita dah tengok berlaku depan kita. Keamanan di dalam Islam tak ada. Bermakna ciri negara Islam, yang kata ciri negara Islam ada undang-undang Al-Quran sebagai undang-undang tertinggi, dan adanya keamanan di bawah Islam, tak ada dalam negara kita. Walaupun perlembagaan meletakkan Islam di tempat yang agak istimewa. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, di bulan Rejab yang mulia ini, sempena kita mengisafi, menghayati peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang antara pengajarannya mengajar kita erti perhambaan. Apabila kamu berjaya capai tahap perhambaan yang setinggi-tingginya, kamulah manusia yang merdeka sebenarnya, dan kamu akan diletakkan di makam yang sangat tinggi oleh Allah. Dan nak menjadi hamba, kita kena tunduk sungguh-sungguh kepada Allah. Kita kena patuh kepada hukum hakam Allah. Tak seperti apa yang kita buat sekarang hari ini. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, saya seru diri saya dan diri tuan-tuan supaya kita balik. Satu, kita kena bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Saya dah sebut di dalam mukadimah diri tadi bagaimana ada di kalangan kita tak sempat pun datang surau. Bagaimana ada di kalangan kita tak boleh pun nak mandi sendiri, terpaksa dimandikan. Bagaimana di kalangan kita tak dapat duduk di bawah lampu tapi duduk di dalam tanah dengan berkawan pada binatang-binatang liar. Ada di antara kita tak boleh nak mandikan diri sendiri, tak boleh nak pakai baju sendiri, terpaksa dikapankan oleh orang.
kita Allah bagi kita masih peluang untuk hidup, bernafas, untuk terus mencari erti perhambaan. Erti perhambaan itu hanya ada pada satu tempat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya pada yang ghaib. Benda yang ghaib itu ialah wahyu Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jalan yang kamu cari untuk bertakwa, untuk jadi hamba Allah, letaknya dalam Al-Quran. Carilah dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena perbanyakkan amal, perbanyakkan zikir, perbanyakkan ibadah, perbanyakkan kebajikan, perbanyakkan berlipat gandakan usaha kita di bulan Rejab, bulan Allah ini, di bulan Syaban, bulan Nabi ini, dan di bulan Ramadan, khususnya bulan kita, untuk kita cari erti perhambaan itu. Ha? Dengan kita bersama-sama minta munajat kepada Allah supaya beri kita kekuatan menjaga akidah kita, dan kalau boleh dengan usaha kita mendapatkan kita balik kepada syariat Islam, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang saya boleh sampaikan pada malam ini. InsyaAllah di lain pertemuan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.